Gitulah kita cuba bantu pak cik dengan mak cik sekali ya. Dua-dua kat rumah ni. Insya-Allah. Ah yalah dia pun tak sihat. Kadang-kadang kalau pak cik marah-marah dia sian dia tak sempat. Apa mak cik belum macam tu kan tak dahyo dulu. Dia mari kecil tapi dia berat. Kadang marah juga mak cik. Apa awaklah yang berat ni badan sahalu macam ni eh? Aku tak dahyo janganlah nak marah. 8 hari bulan 2 2021 tim task force berada di Kampung Batu Kapur. Kita ikut follow dengan apa Tok Empat punya anak buah tu, Tok Empat sini. Di Kampung Batu Kapur, seperti yang anda ketahui lah, di sini adalah kawasan yang sebenarnya agak teruk semasa banjir awal Januari awal tahun baru ini. Rumah ini ditenggelami air sampai ke paras atap. Di dalam rumah ini ada satu insan yang menderita, Cik Muhammad nama dia. Muhammad bin Puintah. Berumur lebih kurang dalam 70 tahun. 70 lebih? Ha, makcik yang 70. Oh, 70 lebih, 70 lebih. Kita lihat Pakcik Muhammad terlantar di atas tilam di lantai. Rumah ni habis semua barang-barang ke macam mana? Maknanya itu hari banjir semua habis dalam rumah ni. Ya Allah, kita tengok, anda boleh lihat sendiri papan-papan di rumah ni semua kembang rosak. Makcik tinggal berapa orang kat rumah ni? Berdua je. Makcik kerja apa? Dulu kerja kedai lah. Kerja kedai? Masuk pinggan luar. Masuk pinggan, mana punca pendapatan dari situ lah. Lagi ada lagi tak daripada mana-mana ke daripada bantuan mana-mana? Ada ngaji-ngaji. Ngaji-ngaji kat rumah ni. Haah, macam ngaji-ngaji kat rumah ni. Sekarang ni sikit-sikit tak raya. Ah, iyalah. Pakcik tak sihat. Pakcik tak sihat. Okey, di sini kita apa yang kita lihat, kita cuba beri bantuan kursi roda ke. Kursi roda satu untuk memudahkan pengurusan makcik ni nak bawa ke tandas ke, nak ke bilik air, nak mandi ke, mudah. Kita akan cuba dapatkan. InsyaAllah hari ni kita ada bawa kursi roda satu, kita bawa tinggalkan kursi roda. Saya nampak bahawa keperluan pakcik ni yang sebenarnya adalah katil untuk dia tu. Katil macam kat hospital tu, yang boleh angkat, yang boleh apa nama, senang. Dia nak duduk kan, bila dia duduk dia nak makan, angkat sikit. Kalau dapat, itu mahal harga dia, RM2,000 lebih, paling-paling tak pun RM2,000 lebih. Tapi saya cuba dapatkan. Sahabat kita, insyaAllah sahabat-sahabat Masjid Temu Jaya akan cuba membantu. InsyaAllah kita akan cuba ikhtiar, kita cari. Kalau dapat sempat mungkin kita bawa. Ha, dia nak eh. Okey, tak apa, kita tengoklah. Masih nak kata. Kursi roda nak. Kursi roda maksudnya kursi roda tu kalau pakcik nak ditandas mudah. Ha. Jadi kursi roda tu masih manjakan dan lebih mudah. Ya, tak kita nak ringankan beban makcik tu, tak mengangkat, nak ketandas kan senang kalau seroda. InsyaAllah pakcik kena follow, kena ikut lah. Macam tu. Itulah kita cuba bantu pakcik dengan makcik sekali ya. Dua-dua kat rumah ni, InsyaAllah. Yalah dia pun tak sihat. Kadang-kadang kalau pakcik marah-marah dia, sian dia tak sempat. Tak apa pakcik, sabar pakcik, ini ujian. Lepas ni mungkin akan datang pakcik boleh sihat balik. Alhamdulillah boleh bekerja, boleh berjalan balik. Kesan banjir di dalam rumah ni, semua barangan telah rosak semuanya. Dalam banjir ni, bantuan-bantuan yang diberi inilah kawasan sini, tempat ni yang menjaga. Alhamdulillah dia ada bagi-bagi macam ni daripada masjid. Masjid Imam Asyafi'i Kuantan. Terima kasih Masjid Imam Asyafi'i Kuantan juga ada sampai barangannya di sini. Nanti nak mandi ke nak apa semua atas ni. Naik sini, boleh tolak bilik air, mandi jiru atas ni tak apa. Ni plastik semua tak ada hal. Boleh duduk, boleh duduk. Mata kaki ni sini kan, buka kaki dia. Buka kaki dia, boleh tarik kan. Boleh mandi atas ni je, senang. Tak payah kita nak tu lagi kan. Acik pun seorang susah kadang-kadang kan. Ini tak apa, ini lepas pada tu boleh jemurkan je. Sementara sekejap lepas mandi kan. Dia tak, dia pasal dia plastik. Lagi rumah macam tu tak apa, makcik belum macam tu kan tak dahil dulu. Dia mari kecil tapi dia berat.
kadang marah juga makcik. Apa awak lah yang berat ni badan Zahalu macam ni eh? Aku tak beraya, janganlah nak marah. Ujian makcik, tak apa. InsyaAllah. Sabar makcik, sabar. InsyaAllah. Memang ada rezeki aku. InsyaAllah. Ada. Ada kita pun sampai. InsyaAllah. Dia dah tunggu. Kita akan cuba semua. Kalau ni ada InsyaAllah. Kita kalau ada sumbangan-sumbangan, kita tolong sampaikan juga untuk makcik. InsyaAllah. InsyaAllah. Bantal. Pada sahabat-sahabat juga yang ingin membantu makcik ni. Yalah, dia punca pendapatan memang tak adalah. Cuma alhamdulillah dia ialah IC merah. Dia dapat bantuan zakat. Zakat dapat RM300 sebulan dan juga untuk beli ambil barangan di pasaraya dan rumah mu tu RM200 sebulan. Itu saja yang dia ada. Selain daripada kerja dia mengajar mengaji kat rumah ni. Dia mengajar anak-anak mengaji. Menjaga suami yang sakit. Anak pun susah pula hidup dia. Tapi biar api tak apa, tak banyak-banyak kipas tu. Kalau buat kipas tu, dia kena angin semua sekali. Kalau masukkan dua pasang kan, kipas yang atas tu, kipas tiga bilah tu. Dia takut nak masuk apa kipas. Dia takut api banyak. Dia takut tak mampu nak bayar bil api. Kita nak masukkan kipas angin atas, ceiling. Tak kuat. Kipas kecil lah. Satu kecil kipas atas tu. Dia risau kalau kita hantarkan kipas angin ke, dia risau tak mampu untuk membayar bil api. Okeylah, kepada sahabat-sahabat yang ingin membantu, anda boleh menghubungi kami di Task Force MTJ. Kita sekarang berada di Kampung Batu Kapur, Mentakap, Pahang, Darul Makmur. Masjid Temeloh Jaya, Masjid Kita.